dua hari lagi saya harus ke Munich untuk perpanjang paspor. Dan besok saya harus tes corona. Ngomong-ngomong tentang corona, saya stres berat. Karena setiap hari berita tentang corona ya, parah banget. Di Indonesia tuh ya, setiap hari ada aja, kalau saya buka kabar berita di Facebook itu, ada aja orang yang saya kenal yang meninggal, berita duka. Jadi nggak selalu semua dari corona ya, tapi benar-benar mempengaruhi gitu. Kalau misalnya kita setiap hari dapat kabar berita yang nggak enak, sadar atau nggak sadar, itu mempengaruhi psikologis kita ya. Makanya saya hari hari Rabu itu juga saya harus ke psikolog, bukan ke psikolog, ke psikiater. Ke psikiater karena ya begitulah. Karena saya sangat takut. Aduh, ini ada apa ini? Aduh, anak-anak ada lagi. Ada acara anak-anak itu harus jalan kaki. Saya harus pelan-pelan. Cuaca bagus ya, jadi banyak yang jalan kaki, naik sepeda. Beberapa waktu lalu saya stres berat juga ya, karena saya lihat di jalanan gitu ada mobil nabrak sepeda gitu. Jadi ada polisi, ada ambulan. Jadi saya, bawa mobil juga nggak konsen tuh. Waktu itu saya mau ke toko barang bekas ya, jadi saya udah stres duluan. Emang harus ekstra hati-hati gitu. Kalau cuaca bagus kayak gini, banyak pejalan kaki atau orang naik sepeda nyelonong boy gitu kan. Kitanya yang naik mobil tuh pasti harus bener-bener waspada gitu. Saya nih hari ini mau transfer ke Prancis. Ada orang Prancis nyewain apartemen ya di Kroasia, dan kita rencana bulan Agustus ya. Mau ke Kroasia, liburan ke Kroasia. Suami saya maunya ya. Saya sih sebenarnya pengen yang dekat-dekat aja gitu, ke Italia gitu ya. Yang paling dekat dari Jerman tuh biasanya Italia ya. Aduh, saya bisa nggak ya masuk ke sini? Saya mau transfer, jadi saya harus ke sini nih. Cuma di sini. Harus hati-hati. Nah, biarin lah, bisa kali saya di sini. Nanti ya, ternyata nggak terlalu rumit ya. Saya masuk ke bank cuma sebentar, cuma beberapa detik diberesin itu urusan. Gimana saya harus tanda tangan aja bahwa saya setuju bahwa saya bisa transfer uang maksimal 15 juta ke luar negeri gitu ya. Itu aja. Sekarang semua serba online dan bank juga online ya.
deg-degannya kan parkir di deket daerah situ tuh sebenarnya nggak boleh sembarangan parkir gitu. Jadi di depan bank kalau cuma sebentar sih dan nggak mengganggu pejalan kaki atau lalu lintas di situ, mobil itu sebetulnya cuma boleh 7 km/jam. Jadi pelan banget, seperti orang jalan kaki kecepatannya, nggak boleh cepet-cepet karena itu memang daerah untuk orang jalan kaki. Ya. Aduh, ini pelan banget ya mobil depan saya. Aduh, dia kemana ini? Oh iya, mau ke situ. Dia mau putar, salah jalan dia. Awas di belakang itu ada mobil. Awas, 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 awas. Aduh, serem banget ya bawa mobil gede. Untung saya bukan supir truk. Kalau saya supir truk mungkin saya tidak bisa bawa mobil. Ya, jadi aduh, ini kok kamera saya berembun begini ya, seperti apa gitu ya. Aduh, mungkin ini video ini bakalan diedit. Kesalahan teknis. Kamera baru. Aduh, ada apakah di sini? Ya, begitu deh ternyata. Harus berhenti. Untungnya nggak pakai gigi ya. Kalau pakai gigi agak. Aduh, ini lagi. Ada pemotretan di jalan, bukan pemotretan, pengukuran. Ya, jadi saya mau bilang sama, aduh, ada kawulan lagi, mana yang belum itu bukan saya. Saya mau bilang sama psikiater kalau saya ini agak-agak kurang baik kondisi kejiwaannya, karena memang kita sedang di masa-masa susah ya, masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran ya, karena kita kan, dia pun gak terimbas langsung corona ini kan pandemi, jadi seluruh dunia gitu. Dan juga kalau orang-orang yang kita kenal itu terdampak kan pasti mempengaruhi juga gitu. Ada orang yang gak pedulian gitu sama orang lain, tapi ada orang yang terlalu peduli sampai masalahnya orang lain juga dianggap jadi masalahnya sendiri. Itu yang sering punya masalah kejiwaan tuh orang-orang model begitu, yang terlalu peduli, jadi overthinking gitu ya, jadi khawatir, cemas. Itu orang-orang yang sebetulnya punya kepedulian sosial yang sangat-sangat tinggi gitu. Itu suatu kelebihan tapi juga sesuatu kekurangan. Kekurangannya ya siap-siap jadi langganan psikiater kayak saya. Ya, sebenarnya saya cemas-cemas juga nggak terlalu cemas, saya nggak takut gitu ya masalah, karena istilahnya walaupun saya seorang komorbid yang punya asma gitu. Jadi kalau misalnya terkena corona, amit-amit cabang bayi, semoga Tuhan jauhkan, Tuhan lindungi ya. Untuk orang yang punya penderita yang punya asma kayak saya, penderita asma, banyak penyakit bawaannya, itu memang sangat-sangat bahaya gitu, bakalan nyawa taruhannya katanya. Tapi ya saya pasrah gitu, umur saya kan di tangan Tuhan ya. Saya nggak cemas di situnya gitu ya, tapi saya cemas karena memang akhir-akhir ini banyak yang jadi pikiran gitu. Besok saya harus tes, besoknya lagi harus ke kota yang lain. Saya itu paling takut ke kota atau ke tempat-tempat yang saya belum terlalu tahu seluk-beluknya gitu.
pastilah itu wajar ya, yang namanya sesuatu yang baru itu bakalan membuat kita cemas, ya kan? Karena kita nggak tahu kan, dan kita takut nyasar lah, takut kalau janji itu kan takut melenceng dari perjanjian karena sesuatu hal, salah naik kereta, ya gitulah. Padahal dulu suami saya tuh dia tahu banget ya daerah situ, kota Munich itu kan suami saya dulu pernah kuliah di situ, tinggal di situ, jadi tahu banget. Tapi pernah nganterin orang untuk naik kereta tujuan Munich, salah masukin naikin kereta, jadi orang itu kasihan nyasar sampai ke kota yang lain, bingung kan, aduh kebayang stresnya, aduh apalagi saya yang nggak tahu. Tapi saya tahu sih kereta yang mana gitu, nunggunya di mana, karena saya udah berapa kali ya naikin orang ke kereta itu dan juga naik kereta itu sendiri gitu. Tapi tetap aja gitu ada kekhawatiran bahwa saya sendirian ke kota besar. Sekarang kan saya tinggal di kampung. Nah, kalau hari Rabu itu kita bakalan ke Munich, kota besar kan. Jadi pastilah namanya orang kampung ke kota tuh ketahuan kampungannya. Ting 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 tang. Sekarang iya, saya tahu juga saya mepet ini karena ada truk lewat. Sekarang ya saya nggak terlalu ini lagi ya, bawa mobil agak tenang karena sudah biasa dan mobil saya otomatis kan, jadi nggak kagok ganti gigi loh, itu sangat membantu. Tapi ya pengennya sih berani juga nyetir ke kota-kota lain gitu, tapi belum, sampai sekarang saya belum berani. Tapi nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan jalani hidup aja. Dan hari-hari terakhir ini kita makin menyadari bahwa setiap hari itu kita masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara, itu adalah suatu anugerah karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri ya. Kebayang di Jakarta kan orang panik nggak ada oksigen, padahal kita setiap hari dapat suplai oksigen, kita lupa bersyukur. Jadi kita kembali diingatkan akan berharganya setiap nafas yang Tuhan berikan, dan kita setiap hari itu harus selalu ingat kapan saja Tuhan bisa panggil kita harus siap sedia. Sudahkah kita siap?